Hey, what's up, brothers and sisters? Welcome to my channel, Shami City Boy here. I'ma kick back when you fake like that. 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 Okay, guys. So, kata kita pada kali ini, kita nak apa pula? Okay. Memandangkan hari ini Faridah tak datang, and then hari ini hari Sabtu, iaitu hari yang terakhir sebelum kita orang esok nak cuti. So hari ini Faridah tak datang, aku dah tak tahu nak buat konten apa. Tapi hari ini aku akan jadi reality sebenarnya, Syami. Aku akan jadi buaya ini. Aku bukan buaya lah, maksudnya aku akan tanya seorang-seorang perempuan apa taste dorang. Aku ni ada ciri-ciri dorang, getak kan. So aku bagi terjah satu persatu perempuan yang mana tengah free and mana yang tengah single ataupun mana yang tak ada status tunang ke apa. Aku akan kacau dorang and then aku akan bagi I love you. Okay, so tak mulai dengan masa, let's go. Alright gang, so memandangkan sekarang ni kalau tengok sini Fatin tengah free, kita pergi terjah Fatin dulu sebelum kita pergi ke orang-orang yang seterusnya. Okay, let's go. Tin, nak cakap sikit ni. Tengok Tin, yeah. Kau rasa lah kan aku ni kalau pendapat kau lah, ada tak ciri-ciri yang kau nak untuk masa depan ni? Jangan jawab. Ada tak? Jujur. Ada, dari segi apa? Dari segi suara. Suara? Takkan suara je, aku tak ada suara ni. Takkan tak ada suara kau suka? Suka betul. So, dari segi percakapan kau lah. Apa pandangan kau terhadap aku? Kalau aku pada perempuan Syami seorang yang soft spoken. Okay. Yeah, cuma dia soft spoken agak-agak kasar sedikit tapi ada lembut dia juga. Aku tak suka kan soft spoken macam aku. Suka? Kau soft spoken, suka soft spoken kalau man. Tak, aku suka. Macam man. Semua man kau suka? Tak, aku sukalah Syami. Suka-sukalah. Bukan suka macam ni. Bukan, suka macam percakapan kau lah. So, aku ada ciri-ciri yang kau nak. Ada lah. So, in case ada apa-apa jadi, aku boleh jadi berganti macam tu lah. Boleh jadilah macam tu lah. Okay? Okay. Sorry sebab ganjil aku nak bagi special. Aku. Apa tu? Love? Ha? Aku. Apa yang terbarang? Aku sahaja je. Hari ni Faridah tak datang. So aku nak buat konten. Nak pergi jumpa sama-sama perempuan. Ini untuk apa? Yelah aku. Sayang. Sama-sama. Gila je lah macam kau. Sekarang dengan kau. Aku nak tengok reaction kau. Happy tak? Happy. Sayang. Kau. Dah. Okay. Sekejap. Apa kau? Dengan elok. Yalah. Tim kau. Kau suka-suka kau. Dah, aku tak nak hari kau. Okay, so kita dah tengok reaction yang pertama. Kita nak pergi ke. Ya, bijak pun kau. So, kita nak pergi ke perempuan yang kedua. Okay. So sekarang ni kita ada terjah, kita akan terjah Pia dengan Mimi sebab diorang tengah duduk sekali. Kita tanya diorang pasal pendapat aku, okey? Okay, hey, Pia, Mimi. Sorry kacau, nak tanya sikit boleh? Boleh. Okey. Alright, apa pandangan korang? Apa pandangan korang sepanjang kita berkenal ni terhadap aku? Pandang kau? Pandangan. Ni pandangan. Amboi. Kalau tak kena pijak, kena laju. Pandang macam mana tu? Pandang macam ni. Hei, ni janganlah. Ni janganlah. Kau kan untuk Pak I je. Kan? Okay. Betul? Aku untuk apa? You go. Kacau aku juga. Okay, so sekarang ni. Okay. Apa pandangan korang terhadap aku sepanjang korang berkenal dengan aku? Milo lah. And? Okay. Tak ada pandangan lah. Okay. Tolong kau, mentang-mentang aku pandang kau. Okay, pandangan aku dekat... Pandangan aku dekat Syami, dia lelaki yang gentleman, kelakar, selamba, caring, and dia akan jaga partnership dia kau-kau lah, itu aku tahu. Terima kasih Pia. Sama. Okay, untuk Mimi lah. Syami lah, mulut yang cakap lepas, gentleman betul lah. Kata-kata dia tu boleh mencairkan wanita. Ayat manis lah orang kata. Baik hati tu ada. Tapi tak banyak. Jika dengan kita. Bila dengan orang lain dia lupa kita dah tinggal. Dia aku cinta dah aku dah. Okay.
yang ke nak lagi kau? Ni macam tak puji ya? Tak, mana ada. Kita tanya je. Okey. Dia nampak gagahlah. Okey. Dah sekali. Apa? Menghargai pasanganlah. Okey. So last soalan pada aku. Jikalah korang ni betul-betul single, aku tak tahu apa status korang kat luar ataupun kat dalam ni. Kalau korang betul-betul single, adakah aku ni salah satu taste korang? Aku dah berawal minat hang lah. Patut orientasi sebab hang tinggi. Dia single ke atau tak? Contoh hang single. Kalau waktu tu kau single tak? Single lah. Memang aku nak ejah lah. Serius lah ni, ni bukan konten je ni. Betul ke ni? Konten aku tahu sebab dia bukan gamer, memang konten lah. Bukan lah kalau bukan pasal konten pun. Kalau bukan konten, memang dalam konten pun ha. Bukanlah kalau luar konten, luar konten nak ejas juga. Konten dia macam Mimi tak suka orang buncit. Mimi suka suspect. Ya dah siap je kat luar konten dia macam nak ejas tu tak mampu sangatlah. Dalam tempat kerja dia rasa macam nak ejas betul-betul. Luar tak ada sangatlah. Luar kalau ada bagi, juga kalau itu hanya Allah Tuhan. Janganlah dia bagi tahu awal. Belik sangat ni. Dia macam tipu. Bukanlah kalau ada bagi tahu senang kita nak buat suspect ke apa. So nanti tak payah ejas. Ayat tu macam dah lama dah. Agak serap pak. Wow, okey. Dekat luar pun rasa macam nak ejas jugaklah. Terima kasih. So memandangkan korang ni sweet, korang bagi kata-kata manis untuk aku. Aku nak bagi something untuk korang. Korang dulu tau. Sayang korang dulu tau. Okey. Dia macam kelakar. Tak nampak sweet macam kelakar. Ayah, aku tak ada konten hujung bulan ni. Sebab bentuk. Okay, so tapi betul-betul aku. Okay. Aku rasa kau tak, sekarang ni zaman sekarang tak pakai yang tu. Zaman sekarang macam ni je. Senang. Klise. Ni tadi aku duk main-main terlipat jadi dia. Tapi macam wali punya tanda harga dia. Hello. Ini memang tak ada harga gampang. Tak salah ni. Lepas tengok cerita tangisan di hujung sejadah. Dia tu? Okay lah. Okey Doki. Hah? Apa Gi? Doki. Okey. So kita dah bagi. Kita nak buat hari-hari ke konten macam ni? Rasa sonok depan pandangan ni kan. Dah lah Mi. Tengoklah jujur lah nanti. Nanti habis konten aku pandang. Okey, boleh. Ha. Okay. Terima kasih konten pandangan ni. Yes, Mimi nak. Yes. Okey. So kita dah tanya Pia dengan Mimi, kita nak pergi ke perempuan yang seterusnya. Aku tarik kat dua-dua ni kan. So let's go. Okay, so kat sini kita ada Aira pula. Yes. Tadi aku dah tanya dah perempuan lain. Tanya apa ni? Tak adalah, aku je nak tanya. Sekarang ni pun ada tengah problem tak? Kalau ada problem boleh lah stick aku. Boleh lah siap masalah dengan punya tu aku ada untuk kau. Wow, kenapa ni Syami? Tapi kau berkongsi dengan orang lain aku tak nak. Aku nak kau seorang je. Kau nak untuk tak? Untuk apa? Aku tak nak share. Sepanjang kita berkenalan. Sepanjang kita berkenalan, ada tak benda yang kau rasa macam apa pendapat kau terhadap aku? Nak pujian pula dah. Bukan. Kita tanya je. Kita tanya je. Tanya je. Tak adalah kau. Orang nak cakap apa tadi? So tadi kita orang ada masalah sikit. Masalah apa tu? Masalah apa? Kau nak pergi mana ni? Kamu ada. Kalau
aku nak end dulu. Sekejap lagi dah cerita, aku akan end. Aku akan bagi tahu sikit aku punya end. Okay guys, so sekarang kita baru masuk kereta. Aku dah nak kena balik dulu sebab aku ada hal sikit. So, itu sahaja konten aku pada kali ni. Minta maaf kalau konten ni terlampau hamba ataupun terlampau bosan untuk korang. Aku last minute, aku baru fikir. Lepas tu aku fikir sampai nak buat konten ni. Tapi aku ada hal. Hal apa, korang kena tunggu next konten ni. Sebab aku nak tunjuk something special. Nak korang, bukan something special. Benda ni aku dah tunjuk sebelum ni, tapi aku nak tunjuk apa benda yang aku dah akan pergi lah lepas ni, okay? So, sekarang ni aku just nak beritahu, minta maaf kepada Farida kalau aku ada terasa hati ke apa kalau aku buat konten ni. Aku tak ada lupa kau pun. Aku ada je fikir kau kan, kenapa aku tak datang ni baru nak buat konten dengan kau. Kalau tak ada tak pulang kan. Maybe kau sakit. Kalau kau sakit, kau jaga diri baik-baik kan. Sebab kau kan sendiri cakap jaga hati untuk Syami, jaga hati untuk Farida. Kau sendiri tak jaga hati untuk untuk aku. So, kau kenalah jaga diri kau, ha. Jaga diri, jaga hati semua. So, sekarang ni dah, aku just nak bagi tahu, walaupun kau jauh di mata, tapi dekat di ya, ini nampaklah aku dah pijak. Okay. So, untuk kali terakhir dah, aku just nak bagi tahu untuk orang lain aku dah buat. Untuk kita aku tak buat lagi. Aku tahu dah. Bukan maksudnya aku sayang kau. Eh, geli kau nak sayang kau. Maksudnya aku sayang friendship kita. Aku tak nak kita berpisah ke apa. Selagi kita boleh buat, kita buat sampai kita berjaya, okay? Aku, okay? So, aku akhiri konten kita dulu. Kita jumpa lagi di next konten. Minta maaf kalau sepanjang konten ni artikan bahasa tersinggung ke hati pasal mana-mana pihak. Harap dapat dimaafkan. Jaga diri, jaga makan, jaga solat, jaga diri anda untuk saya. Assalamualaikum. Bye-bye and see ya. Bye.